Hello, hai. Anda kini sedang mendengarkan podcast Sinar Harian dalam segmen Deadline, segmen yang membawakan kisah-kisah tragedi, bencana dan peristiwa hidup dari pengalaman individu yang terbabit. Jadi dalam episod kali ini, saya jemput pengarah Jabatan Amal Selangor, Tuan Shady Hazrik Syamsuddin. Okey, Tuan Shady, banjir di Taman Seri Muda Shah Alam tu antara bencana besar di Selangor. Difahamkan Jabatan Amal Selangor antara yang terawal memberi bantuan. Jadi nak minta Tuan Shady cerita semula. Baik, terima kasih Sinar Harian ni yang sudi menjemput saya dalam rancangan yang saya kira barulah podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di saya buka mukadimah ini dengan sedikit pengenalan mengenai Jabatan Amal. Kalau tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi saya cuba ringkaskanlah sebagaimana yang semua tahu sebenarnya Jabatan Amal atau dulu orang panggil unit amal. Unit amal ini kalau ramai yang tak tahu sebenarnya di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia. Jadi mereka melihat unit amal ini ataupun Jabatan Amal sebagai sebuah NGO. Kenapa mereka lihat sebagai sebuah NGO? Kerana kita di dalam Jabatan Amal ini dididik untuk membantu semua, tak kira ideologi politik, agama, bangsa. Jadi kita bantu semua. Okay, jadi bagus. Bila kita turun bantu itu, mereka lihat kami ini sebagai sebuah NGO yang tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apa pun. Jadi sebab itu mereka melihat Jabatan Amal ini sebagai satu pertubuhan yang sukarela. Maksudnya dia bila sukarela ni suka dan rela. Suka dan rela lah. Datang membantu dengan keadaan motor kami beramal kerana Allah. Jadi memang tidak ada apa pun yang kita harapkan di dunia ini, tapi kita turun untuk bantu rakyat atau masyarakat kerana Allah. Kumpul saham akhirat. Ya, innallahu yubul muhsinin. Allah suka pada orang-orang yang berbuat baik. Okay. Jadi bila Allah suka pada orang yang berbuat baik, insya-Allah pahala dan ganjaran itu sangat banyak untuk kita kejar. Jadi tinggal kita nak cari saja macam mana. Jadi kita buka platform ini, Dewan Pemuda buka platform ini kepada anak-anak muda yang ingin bersama dalam unit amal ini ataupun Jabatan Amal ini untuk membantu masyarakat. Terutamanya ketika kejadian bencana. Jadi kalau kita lihat, saya terus pergi kepada bencana yang berlaku di tahun 2021 Disember. Kalau semua orang melihat kepada bencana tersebut adalah bencana 100 tahun katanya. Bila mana maksudnya teruk lah tu. Teruk bila ia pernah berlaku 100 tahun yang lepas. Lama. Pernah berlaku banjir yang besar di Malaysia. Dan dia berlaku lagi selepas 100 tahun berlaku lagi kali ini pada tahun 2021. Dan melibatkan, kalau dulu saya ingat laporan menyebut banyak kematian dan sebagainya. Binatang-binatang ternakan dan sebagainya musnah. Tapi kali ini mungkin keadaan ia adalah keadaan yang kita mempunyai sistem komunikasi yang baik dan sebagainya. Jadi kita dapat membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan banjir 2021 ini kalau di Selangor memang betul lah Taman Seri Muda antara yang terjejas selain di Hulu Langat, Puchong dan juga di Padang Jawa juga Kelang, di Kelang juga melibatkan banyak mangsa, banyak mangsa banjir. Jadi saya mungkin boleh cerita sikit lah sebab saya berada di sini semasa 17 Disember. Saya berada di ke Kelang sebenarnya untuk menyelamatkan dua orang mangsa banjir menggunakan 4x4 lah. Apa tetapi cerita terkandas dia? Pula. Sebabnya kami tak sangka sebenarnya air tinggi lah. Bila air tinggi jadi kita lihat kenderaan 4x4 depan semua boleh lepas. Bila kita masuk ke air tu, nak masuk ke salah sebuah taman lah untuk menyelamatkan seorang pesakit lah. Pesakit dan juga pesakit kanser dan juga pesakit buah pinggang. Dia nak kena dialisis besok tu. Jadi kita kena ambil dia keluar daripada kawasan banjir. Jadi mau tak mau kita redah lah. Tawakkalillah. Kita redah tapi yalah, kita merancang Allah menentukan. Sangkut juga kereta kami, 4x4 kami. 4x4 pun sangkut. 4x4 sangkut. Masuk air dan sebagainya. Jadi terpaksa tolak. Dan Alhamdulillah kita call, masih boleh call lah masa tu.
Kita panggil sahabat-sahabat untuk bantu dan diorang bawa sampan dan sebagainya, kita ambil melalui menaiki sampan. Dalam dalam perjalanan kami ke rumah tu, kita jumpa banyak kenderaan yang tersadai. Dan kita cuba tengok, rupanya ada orang dalam tu. Terperangkap, terkandas. Dia tak keluar daripada kenderaan. Takut. Takut. Saya takutlah nak keluar, katanya. Apa nama? Pemandu lori India. Dua orang. Lepas tu kita jumpa lagi pakcik seorang seorang Cina lah. Bangsa Cina, dengan kenderaan dia tersadai juga. Dia pun sama takut nak keluar sebab dia tak tahu keadaan air di situ macam air mana. Makin takut, kan? Air makin naik dan dia tak tahu bawah tu ada apa. Takut masuk longkang lagi jatuh ke dalam dan sebagainya. Lubang ke apa ke. Betul. Jadi alhamdulillah kita dapat keluarkan 3-4 orang juga daripada dalam perjalanan kami ke rumah mangsa. Kita keluarkan 3-4 orang daripada kenderaan, kita bawa pergi tempat yang tinggi. Dengan bantuan kami, sahabat kami pakai life jacket dan juga sampan. Jadi diikutlah laluan yang kami lalu. Jadi itulah pengalaman pertama ketika banjir besar itu. Dan kemudian saya berada di di Seksyen 18, markas induk kami, untuk memantau keseluruhan negeri Selangor, bantuan-bantuan yang kami bawa dan kami terima daripada negeri-negeri lain dan sebagainya. Jadi kalau di di Seri Muda ini, kita lihat 17 Disember tu hujan lebat lah. 17 Disember, kemudian 18 air dah naik. Air dah naik tinggi lah, tinggi. Ketika itu penduduk kebanyakannya tidak mahu berpindah. Wah, dia tak, tak nak pindah. Kita 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 dah hantar pasukan bantuan dengan 3 bot daripada Perak pun turun bersama. Tapi bila kita panggil untuk keluar daripada kawasan, mereka tak nak. Mereka takut sebab apa? Kawasan tu mungkinlah ramai pekerja asing dan sebagainya. Takut rumah diceroboh sebenarnya. Tu yang bila kita tanya kenapa tak nak keluar. Tak apalah cik, air ni mungkin dah akan surut. Kebiasaannya di Seri Muda ni banjir kilat. Dia naik sikit lepas tu dia surut. Tapi dia mereka tak jangka lah pada 18 Disember tersebut air tinggi kekal sehingga 7 hari. Daripada 17 apa sehinggalah 20, saya ingat saya 25 hari bulan. 23 tu baru surut lah, 25 baru habis. Jadi kalau kalau ikutkan banyak cerita yang kita terima lah, kenapa Seri Muda ni masih banjir lagi. Padahal di Pucung dah surut, di Kelang dah surut. Mereka ini sama sungai, Sungai Kelang. Kalau kita tengok Sungai Kelang, ada yang ambil gambar kawasan Seri Muda itu masih lagi air tinggi. Tetapi Sungai Kelang dah surut. Kenapa air itu tak keluar? Jadi ada isu ya sebenarnya di situ, sebab dia pintu air, kata kunci air lah. Kunci air sangkut. Dia kata shaft, kunci pintu air itu bengkok. Ya, jadi tak dapat buka. Satu-satu saja pintu boleh dibuka. Yang lain tak dapat dibuka. Ketika banjir 18 hari bulan tu, 22 hari bulan baru dapat dibuka. Jadi agak lama jugalah bila nak buat keputusan tu sama ada nak buka ke tidak kan. Kalau bagi saya, kita buka saja. Rosak, pecah ke, patah ke sebagainya, kita boleh ganti selepas itu. Tapi nyawa manusia kita tak boleh ganti. Sehingga kan menyebabkan kematian seramai 14 orang di Taman Seri Muda saja. 14 mangsa. Terperangkap. Mati, yang meninggal. Dia terperangkap masa banjir tu lah. Lemas. Lemas. Lemas, elektrik, renjatan, terkena renjatan elektrik dan sebagainya. Banyaklah sebab kematian tu. Jadi dan kita lihat berpusu-pusu orang awam, NGO datang ke Taman Seri Muda untuk membantu rakyat di sana ataupun penduduk di situ. Dan kami juga terlibatlah pada awal dia dengan Jabatan Amal Kawasan Kota Raja. Iaitu Komander Akif kami telah turun di sana pada 17 hari bulan lagi. Mereka menghantar bot untuk membawa keluar mangsa. Tapi kita tak dapat keluarkan ramai lah sebab mangsa beribu di dalam Taman Seri Muda ni. Padat, kawasan yang padat. Yang nak keluar, nak keluar lah. Yang tak nak keluar tu, bagus lah. Pujuk lah. Yang tak nak keluar, kita tak boleh buat apa. Tak ada pujuk-pujuk. Nak pujuk ni bukan kerja kita. Tak mau. Tak apalah kalau tak nak. Sebab ramai lagi yang nak keluar. Jadi kita kena fokus pada mereka yang nak keluar. Keluar. Dan bantuan makanan lah. Daripada hari pertama, 18 hari bulan itu, kita hantar makanan 500 pack sehari. Setiap hari tanpa gagal kepada penduduk kampung Saman Seri Muda. Jadi kalau kita lihat gerak kerja ini memang
berbeza dengan agensi kerajaan. Agensi kerajaan ataupun agensi penyelamat kerajaan ini lebih fokus kepada untuk menyelamat mangsa. Menyelamat mangsa yang terdiri daripada di bawah NADMA, terdiri daripada polis, PDRM, Angkatan Tentera, APM dan juga JPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi mereka ini antara empat agensi yang turun di sana dan membawa bot-bot mereka. Bukan setakat empat ini, malah PBT pun ada. MBSA, DBKL pun hadir turun bantu. Jadi kita lihat dari sudut logistik ataupun bot-bot yang boleh digerakkan itu tak ada masalah. Memang banyak bot yang ada kat situ. Cuma dia bila mana awal-awal itu orang ramai yang hadir ke kawasan tersebut, mereka banyaknya macam menjadi wartawan yang tak bertauliah ataupun jadi mereka datang naik boat mereka, jadi mereka ambil gambar untuk konten mereka lah, untuk media sosial dan sebagainya. Kemudian mereka cerita benda yang tidak rujuk kepada pihak berkuasa. Dia tak tahu cerita apa yang berlaku, cerita digembar-gemburkan. Ada penduduk atas bumbung yang tak makan dan sebagainya, padahal awal-awal lagi kita minta mereka pindah. Tapi bila air dah naik, baru naik bumbung, baru nak minta tolong. Jadi ketika itu serentak minta tolong, memang tak terdaya agensi kerajaan ini. Dengan keadaan orang ramai masuk hanya nak melihat saja, bergambar, jadi mereka membuat keputusan untuk menutup kemasukan orang luar ke dalam kawasan Panji. Jadi tidak ada bantuan daripada NGO melalui e-boat. Kalau nak hantar bantuan, kena melalui e-boat mereka. Ini yang berlaku ketika itu, yang saya sudah juga hadir pada malam itu bersama dengan YB Kak Lah ketika itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan Keluarga. Jadi ketika itu kita di bawah JKM, YB Kak Lah datang mewakili JKM lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi saya pula hadir melalui platform Hemat Malaysia, salah sebuah NGO yang kita tubuhkan untuk menyelaras NGO lain lah, pertubuhan-pertubuhan lain, untuk bagaimana kita boleh mampu membantu masyarakat ini, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terjejas ini dengan sistematik lah, dengan tersusun dan sebagaimana yang Allah suka lah. Kalau kita buat organisasi ini, Allah suka orang yang melakukan organisasi dengan terbaik, tersusun seperti mana bangunan dalam surah As-Saff ayat 4. Jadi kita buat yang terbaik, maknanya kita susun bagaimana NGO boleh turun bantu orang-orang awam yang nak bantu. Jadi melalui kami, dan kami salurkan. Jadi apa yang berlaku ketika itu ialah NGO banyak datang hantar bantuan makanan, tetapi kita tak ada tempat untuk letak barang-barang sebab mereka tak boleh masuk. Walaupun mereka bawa bot dan sebagainya, tapi mereka tak boleh masuk. Mereka letak longgok di jalan persiaran Budiman, jambatan. Jadi ada bawah ada Sungai Kelang kan. Jadi memisahkan Shah Alam lain dengan Taman Seri Muda adalah Sungai Kelang tu. Antara Sungai Kelang yang terbesar saya ingat di Shah Alam ni, sepanjang luas. Sungai Kelang ni luas dia yang terbesar di Taman Seri Muda ni lah. Jadi mungkin air tertumpu daripada Sungai Damansara kan, Sungai Kerayong dan sebagainya, memusatkan air yang banyak itu ke Taman Seri Muda. Jadi dia melimpah masuk ke kawasan rumah. Dan ketika itu kami ambil inisiatif bersama dengan YB Kak Lah, kita wujudkan kemah untuk NGO-NGO ni susun barang di situ lah. Jadi Jabatan Amal pasang kemah lah, kami diarahkan untuk pasang. Kita pasang kemah dua kemah 20x20 lah di situ, di tepi jalan atas jabatan, selepas jabatan, sebelum jabatan saya ingat. Jadi untuk meletakkan barang-barang, semata-mata barang-barang NGO ni. Kalau sebelum ini kita tengok bersepah atas jalan dengan makanan yang dah basi, tak ada yang usahakan. Bagi makanan masak. Dia makanan masak ada. Ada NGO hantar makanan masak dan sebagainya, sebab penduduk nak makan nasi goreng lah. Nasi goreng. Tapi bila penduduk tak ambil, dia jadi basi kat situ lah. Jadi rugi dan sebagainya. Tapi sebab tak ada penyelarasan. Kita faham kerajaan, agensi kerajaan tidak ada tugasan untuk buat penyelarasan gitu. Maknanya dia tak ada tugasan untuk mengkoordinat
NGO-NGO punya bantuan ini. Mana nak menguruskan NGO bantuan, bantuan-bantuan NGO ni. Jadi kami ambil inisiatif bersama dengan JKM. Kami tulis surat lah, Hemat Malaysia tulis surat kepada JKM. Kami ingin membantulah di situ dan apa nama, bersedia untuk bekerjasama dengan JKM. Alhamdulillah JKM pun buat surat kepada kami, membenarkan kami untuk membuka khemah dan sebagainya di situ. Dan surat itu kita sampaikan kepada BO, ketua BO situ, bilik operasi situ, dan mereka membenarkan kami keluar masuk di situ untuk membantulah. Dan alhamdulillah adanya khemah di situ, NGO pun turun dan sebagainya. Diorang susun kotak-kotak bantuan dia. Jadi penduduk datang beratur, ambil satu-satu. Tak kisahlah bantuan apa yang dia beri. Ada yang beri brus gigi, brus ubat gigi, pakaian, apa nama, pakaian-pakaian, makanan, biskut dan sebagainya, Maggi. Jadi mereka susun dan penduduk beratur ambil satu-satu-satu. Jadi penduduk ni keluar masuk tak putus. Ramai. Jadi NGO pun datang, NGO pun datang pun tak putus. Jadi alhamdulillah proses itu berjalan selama 2-3 hari dan memberi impak yang baiklah kepada JKM sendiri dan juga kami lah di peringkat Hemat Malaysia dan Jabatan Amal. Dan antara perkara yang menjadi kenangan kami ialah apa nama, bantuan bantuan menyelamat ini kita tidak mensasarkan kepada mana-mana pihak, tapi kita buka pada semua dan kita beri pada semua. Kalau saya nak cerita mengenai pengalaman yang menarik sebenarnya, bukan setakat di Taman Seri Muda Banjir ni, ada di Kampung Jawa, Kelang. Kampung Jawa, Kampung Jawa ni sebenarnya bawah Shah Alam sebenarnya, MBSC, tapi disebut Kampung Jawa Kelang. Sepadan. Sepadan lah. Okay. Jadi Kampung Jawa ini pun kita dah kita turun dalam keadaan kami ini bawa bot anggota lah, anggota amal kami ini bawa bot, kami tak duduk dalam bot tu, pakai life jacket, kita tolak bot tu, minta penduduk ambil duduk penduduk yang masuk, naik atas bot semua, kita tolak. Sebab memang ramai. Semua ambil terperangkap, jadi kita bawa sampai ke tepi landasan kereta api tu, tinggilah. Kita letak mereka di sana dan mereka duduk di atas tu lah sementara. Selamatkan dekat situ lah. Sementara pergi ke pusat pemindahan sementara. Jadi itu di Kampung Jawa. Tapi kalau di Puchong. Puchong. Saya nak cerita seorang sahabat kami ni, anggota amal. Kami kalau kami panggil dia Kudin lah. Tuan Kudin ni dia rumah dia ni pun tenggelam. Rumah dia pun tenggelam. Rumah dia pun tenggelam. Rumah mak dia pun tenggelam. Di Kampung Tengah, Batu 13. Yang saya kagum dia, walaupun rumah dia tenggelam, biasa orang rumah tenggelam ni dia sedih. Dia tak boleh nak buat apa, dia terfikir dah kelangkabut lah, nak selamatkan barang-barang dia. Ya, barang-barang dan sebagainya. Tapi dia ni ambil inisiatif, tinggalkan. Mana yang tak boleh selamat tu tinggalkan, tapi dia ambil bot, bot yang ada injil, dia pergi selamatkan mangsa-mangsa yang lain, jiran-jiran dia, sampai ke kampung seberang dan sebagainya. Ini adalah mungkin didikan didikan dalam Jabatan Amal. Dia dah rasa bahawa dia dah tak dapat nak selamatkan, tetapi dia tidak putus asa dan tidak terasa kecewa dengan kerosakan atau kehilangan harta benda, tapi demi nyawa manusia yang lain, demi nyawa orang-orang kampung dia dan sebagainya, dia tekad. Satu malam itu hampir 1,000 mangsa yang dia selamatkan. Hampir 1,000, ramainya. Dia non stop bersama kawan-kawan dia lah, non stop sampaikan habis apa nama minyak apa nama minyak enjin bot ni. Minta orang pergi beli minyak. Isteri dia tu pergi bawa tong beli kan. Jadi dia keluar masuk sampai dia tak tahu berapa banyak yang telah diselamatkan. Ada yang atas kabin, ada yang atas pokok. Orang nak selamat nyawa ni berdiri atas pokok. Tak boleh lama kat atas pokok tu. Tapi sejuk. Sebabkan adanya dia tu dengan bot dia apa semua, alhamdulillah. Ramai yang telah selamat. Dengan kawan-kawan tu seribu. Mungkin dia saja, mungkin dalam lebih kurang 100 lebih dan sebagainya. Kalau dicampurkan memang ramai yang dia telah dia selamatkan lah.
ni, okay. di pucung. Tapi di kalau kita nak lebih pada Seri Muda ini, saya sebut berlakunya banjir Seri Muda ini sebagai satu sebenarnya pengajaran lah kepada kita semua, pada kerajaan, kerajaan negeri, pihak swasta juga yang membangunkan tempat tu tanpa memikirkan ke apa nama sosial, apa nama ekosistem di situ, dan juga penduduk tu sendiri. Kalau tengok kenapa syaf tu bengkok, kalau ikutkan Exco Negeri Selangor, dia sebut hentakan daripada kayu-kayu dan sebagainya, sampah sarap menyebabkan syaf tu bengkok. Jadi banyak sampah lah, banyak sampah dan sebagainya. Antara punca, antara punca yang mungkin kita kena sebut lah ni, supaya rakyat penduduk di Setaman Seri Muda mungkin boleh beringat untuk jaga kebersihan lah, kebersihan terutama longkang-longkang saliran. Okey, okey Tuan Syedi, sebelum ni jawatan amal dikaitkan dengan tugasan kawalan keselamatan di perhimpunan atau ceramah, nak jaga VIP je, tapi sebenarnya peranan jawatan amal ni dah meluas. Difahamkan Jabatan Amal ni, Jabatan Amal Selangor dah tubuhkan satu pasukan penyelamat khas. Boleh explain sikit? Okey, baik. Sebenarnya kami dah tubuhkan satu pasukan penyelamat. Ini sebab disebabkan kepada kita melihat kepada fungsi Jabatan Amal itu sentiasa berubah. Kalau macam yang apa nama yang kita sedia maklum, unit amal lah dulu. Kalau ada himpunannya, orang nampak unit amal pakai baju merun, bersilang tangan kan, paling depan sekali, berdepan dengan FRU dulu lah, dengan himpunan dan sebagainya. Itu memang satu kenangan yang manis lah bagi kami. Saya pun terlibat banyak himpunan. Jadi kita buat ribat sebenarnya. Bila silang tangan tu kita panggil ribat. Ribat. Jadi memang kukuh lah. Kalau nak rempuh orang belakang tolak ke apa, tak kita relax. Tak boleh. Jadi memang sebelum ini kita lebih dikenali dengan itulah. Tapi sebenarnya fungsi kami ini ditubuhkan bukan kerjanya itu. Tapi itu adalah seconded lah, kerja yang mana keselamatan ini kerja kedua lah. Yang utama dia adalah kebajikan. Bila kita sebut kebajikan ni sangat luas, dan ramai NGO terlibat dalam kebajikan ni dengan aktiviti mereka tersendirilah. NGO dari sudut medik dia, ataupun NGO apa nama bantuan-bantuan makanan dan sebagainya. Ada yang buat masak, beri makan pada apa nama jalanan. Jadi kami ini sebenarnya sudah menjadi pengkhususan untuk membantu masyarakat dalam apabila terlibat dalam bencana alam. Makna kami terlibat dalam misi-misi kemanusiaan di dalam negara. Okay. Di dalam negara. Kita sebut tu dalam negara. Dalam negara. Nanti kan kenapa tak pergi Syria kan? Dengan Turki. Sebab kami bukan di skop kerja kami bukan luar negara. Luar negara tu ada skop orang lain. So kalau dalam kerja menyelamat tu kan ada training khas kan? Ya. Jadi sebab itu saya melihat kepada keperluan untuk ada satu pasukan penyelamat ini, dan mereka diberi latihan yang khusus. Diberi latihan yang khusus yang mana perlu ada dalam diri setiap anggota yang terlibat dalam misi. Berlatih kat mana tu? Untuk pengetahuan semualah, kita ada membuat latihan ataupun bersama dengan Akademi Bomber. Akademi Bomber. Kita dilatih oleh pelatih-pelatih daripada Akademi Bomber dan penyelamat di Kuala Kubu Baru. Saya hantar 30 anggota untuk menyertai kursus tersebut. Dan selepas itu daripada 30 anggota ini, lebih kurang 25 yang kekal. Dan kita teruskan latihan mereka dengan latihan asas menyelamat di air bersama dengan NGO. Dan juga bomba di Pahang. Kita turun di sana untuk berlatih di sana. Kemudian kita ada kursus hazard atmosfera bersama dengan sebuah NGO lah. Memang pakar dalam bidang-bidang bio ni, apa nama? Kimia. Bio-kimia. Hazard lah. Hazard lah. Kalau perasan Sungai Kim punya apa nama kejadian Mas kat Johor tu, bencana Sungai Kim tu, gas beracun dan sebagainya.
Jadi kami pun turun di sana. Okey. Dengan pakaian baju suit putih dengan topeng dan sebagainya. Kami turun ke rumah-rumah untuk ambil mangsa-mangsa. Menggunakan ambulans kami lah untuk bawa ke pusat pengumpulan mangsa dan sebagainya. Jadi kita bantu kerajaan. Jadi kita melihat kepada agensi kerajaan ni dah memang bagus. Dia dah dia kemahiran dan sebagainya. Cuma dia kemungkinan di situ ada ruang-ruang yang kita boleh bantu mereka. Melengkapi lah, saling melengkapi. Kita nak lengkapkan. Makna kita ni sukarela. Kita tak boleh terjah macam itu je nak bantu. Saya punya kalau di Batang Kali baru-baru ni kan tanah runtuh. Dia jadi satu isu. Kalau kita lihat dia jadi isu politik lah. Tak apalah, kita fikirkan. Jadi kita saya cuma nak cerita ialah training khusus dia. Termasuklah yang kita terima adalah kursus LBS, Life Basic Support. Basic Life Support, sorry, BLS. Di Hospital Ampang kita berkursus di sana. Dan alhamdulillah semua anggota kami lulus. Lulus. Bukan senang kalau bantuan perubatan. Kalau buat dengan CPR kita diajar, kena buat betul-betul tu. Betul. Nak selamatkan orang. Jadi bila berlaku kemalangan apa ke, dia boleh buat tahu lah apa nak buat kan. Jadi ini adalah antara yang kita dah kursuskan anggota, dan termasuklah kursus menyelamat tali, menggunakan tali. Tempat tinggi dan sebagainya. Dia bukan senang sebenarnya kalau kita nak turun kawasan-kawasan tinggi dan sebagainya ni, kena guna tali. Dan kita macam mana tali itu boleh menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Jadi ada kursus tersebut kita berikan kepada anggota kita. Kalau kita nak sebut penubuhan pasukan ini sebenarnya sejajar dengan apa matlamat Jabatan Amal itu sendiri ditubuhkan. Dan kini kita melihat setiap negeri sudah mula menubuhkan ada sahabat-sahabat kita yang walaupun sukarela, maknanya tidak bergaji, tidak berallowance, tetapi dia minat. Dia minat. Jadi kita akan tubuhkan setiap negeri untuk pasukan penyelamat, insyaAllah. Okey, Tuan Syedi, Jabatan Amal ni kan sering dilihat di mana-mana bencana. Kalau ada apa-apa berlaku, unit Amal dah sampai dulu. Kat sana dia ada, kat sini ada, kat situ pun dia ada. Sampai orang cakap unit Amal ni, apa ni? Diorang kecam lah, unit Amal ni dah lebih sudu daripada kuah. Baik. Jadi Tuan Syedi pun dah 17 tahun dalam Jabatan Amal ni kan. Jadi apa harapan Tuan Syedi pada masa akan datang supaya Jabatan Amal ni lebih diiktiraf? Baik, kalau kita lihat kepada apa yang telah anggota Jabatan Amal ni buat. Memang kita turun banyak tempat, banyak bencana kita bantu masyarakat, kita bantu mangsa. Yang paling kita jaga adalah hubungan kami dengan pihak berkuasa. Jadi sebelum kita turun mana-mana tempat untuk contoh SAR lah, SAR di Broga, Search and Rescue di Bukit Fraser, di sungai-sungai ada anak-anak yang lemas dan sebagainya. Kita akan pergi ke BO ataupun inilah bilik operasi. Kita daftar. Daftar. Orang cakap bagi salam dulu. Bagi salam lah. Daftar, kita nak tanya, kami nak bantu. Jadi alhamdulillah kalau di Selangor ini kebanyakannya balai-balai bomba dah kenal Jabatan Amal. Jadi mereka mengalu-alulah kehadiran kami. Sebenarnya apa yang saya ingin sebut adalah kita mahu Jabatan Amal ini diiktiraf kalau boleh menjadi salah sebuah pasukan NGO yang boleh membantu pihak berkuasa dalam misi-misi menyelamat. Itu yang harapan saya lah, kalau boleh kita dapat pengiktirafan ini dan kita boleh pergi turun membantu di mana saja. Dan kita dapat bantuan kursus-kursus sebab kita menghimpunkan ramai sukarela. Tuan-tuan kalau lihat sukarelawan Jabatan Amal ini, saya nak sebut mereka ni pergi dengan duit sendiri. Walaupun ialah kapur, contoh baru-baru ni di Kelantan, Terengganu banjir, mereka kumpul duit, bekerja ni hujung minggu, sanggup korbankan masa dengan keluarga ni, ketepikan dahulu, kita nak tolong menyelamatkan orang mangsa banjir. Jadi mereka kumpul duit, kapur pergi sana, makan minum sendiri. Jadi tapi bila sampai sana tu, kita sediakanlah ada dapur rakyat.
Jadi bagusnya anggota ini dia memang dah dilatih dengan moto kami beramal kerana Allah. Jadi bila beramal kerana Allah ni, mereka memang nak buat benda ini kerana lillahi ta'ala. Tak ada apa, tak nak apa nama sebarang habuan dunia ini mereka tak lihat. Ha. Jadi orang nak kata-katalah, nak kata apa pun, kita ni janji buat kerja. Kena kecam dengan apa ke kan. Dipuji pun ada, dikecam pun ada, kami terima. Tetapi kami ini ni adalah kami. Ada saja bencana, kami akan turun. Tanah runtuh di Karak. Kan? Walaupun kami tak mampu nak buat apa-apa, tanah tu bertimbun. Yang boleh buat kerja tu jentolak dan sebagainya, jentera berat. Tapi apa yang kami buat? Kami bantu menyediakan makanan untuk masa banjir dan petugas, termasuk APM masa tu ada di situ, bomber. Jadi kami masak, masak sarapan, masak tengah hari, masak minum petang. And instead of orang makan biskut saja, adanya kami di sana, mereka dapat makanan yang proper lah. Ini pun hasil daripada sumbangan-sumbangan orang ramai. Bila dia tahu je tanah runtuh Karak ni, jadi kita buka tabung, orang nampak lah kat mana sumbangan tu pergi. Sebab tu bila kita buka tabung saja, orang ramai tak takut untuk menyumbang kepada jabatan. Sebab dia orang tahu, dia orang nampak tahu kat mana bahawa duit tu mereka itu memang disalurkan kepada masa-masa, insyaAllah. Baiklah Tuan Syedi, terima kasih sekali lagi atas perkongsian. Alhamdulillah. Banyak info kita dapat pasal Jabatan Amal ni kan. Secara tak langsung dapat buka mata banyak pihak tentang peranan Jabatan Amal ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih sekali lagi. Demikian saja perkongsian pengalaman kali ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Dengarkan podcast Sinar Harian di Spotify, Apple dan Google Podcast. Anda juga boleh ke laman web kami di www.sinarharian.com.my. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan follow segala IG, FB dan Twitter Sinar Harian. Saya Zaiti Satibi, host di LN anda. Jumpa lagi guys.